motif bunuh diri dengan melompat dari lantai 28 apartemen Mediterania, Jakarta Barat akhirnya terungkap. Kanit Reskrim Polres Tanjung Barat, AKP Antonius mengungkapkan, tewasnya Yobi Fauzi Suparanto, mahasiswa Trisakti, terjadi akibat masalah asmara. Yobi nekat mengakhiri hidupnya diduga lantaran malu cintanya ditolak oleh saudara sepupunya F dan dijauhi teman-teman kuliahnya. Kesimpulan karena malu ya. Pertama karena malu, terus korban pun sempat bercerita curhat ke sepupunya bahwa dia sudah putus dengan pacarnya. Dia di kampus dijauhin sama temennya. Ya, ditambah lagi peristiwa malam itu dengan sepupunya itu, jadi korban merasa malu. Selain memeriksa F, petugas juga telah memeriksa beberapa saksi lainnya termasuk rekaman CCTV apartemen. Jumat lalu, Yobi Fauzi Suparanto ditemukan tewas setelah lompat dari lantai 28 apartemen Royal Mediterania, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pria berusia sekitar 20 tahun itu mengalami luka mengenaskan di sekujur tubuhnya. Kejadian berlangsung dengan cepat sehingga tak satupun orang bisa menolong. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One, mengabarkan.